Thank you.
해놔요. Atletik. Jadi kalau atletik tuh pengen makan itu dia harus apa namanya stretching ya, pemanasan dulu. Atletik kalau makan tuh harus pemanasan dulu. Salah satunya tuh jogging di sini. Ya lah dari kecil lah. Terus habis itu angkat tangannya ke atas, kaki kiri ke atas. Ya, oke. Okay. Terus kemudian kaki kanan juga di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Pratano. 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 Dis Pratano. Espanyola Pratano. Pratano. Ini banyak mie doang nih. Habis. Karbo, 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 karbo. Karburator. Six pack ya? Biar gak kelihatan ditutupin lemak. Giri, giri. Kata bawa pisang goreng enak tuh. Jangan dong. Nah. Namanya apa? Namanya apa? Kenyang, kenyang. Kenyang, kenyang. Hi, time to check our breakfast, but I'm not taking it yet, so maybe next time yeah you can interview with the other one. Boleh, ini suka banget loh nyamin. Gue sih suka ini. Tapi kalau ini gue doyan. Ini gue doyan. Enak loh, pilau bumbu ini. Rasanya enak banget. Tapi gue juga suka si crunch lobster ini. Cuma ada satu doang yang doyan banget. Ya udahlah, nanti kita simpan dulu perjalanan ya. Iya. Ayo kita habisin dulu makanannya.
Smile Ayu. Smile Ayu. Kalau dia Pak, jangan aduh. Gak mau kak. Kan gak mau. Hanya gak makan. Bukan gak makan, belum kebagian tadi bro. This is Nyudot, come from Indonesia. Nyudot? New. Nyudot. This is what is this? Nice. Bisa gak? Habis. Makanan habis. Habis-habis olahraga. Habis-habis olahraga. Usap. Jai. Berapa ya? 100. 100 gila 100. Kerja gitu. Enggak mau. Kerja sit up, push up, 20. Lay up. 10. 10. Kurang 100. 10. Obama lagi update status. Obat mah. Bis, hidung lu kenapa? Satu tangan. Ayo Bu Andini, ditanya nih dong natural, gak boleh lihat kamera. Gak boleh lihat kamera. Ayo. Ini 3, 2, 1, mulai. Oh ini? Iya, kok kamu tahu sih? Itu tanda banget loh. Oh isi, jual. Udah gitu doang? Iya udah. Ah, jual. Ini orang dirinya gak mau nyautin. Tuh, foto. Gampang, ntar di delete. Kaset. Tidak konsisten sama saya. Tidak suka. Kamu jangan hadap ke belakang gitu. Kita lihat aku. Gini, terus apa kamu? Jangan suka begitu. Saya gak suka kamu. Begitu apa kamu selingkuh di mata saya, depan mata saya. Aku udah pakai baju merah dan rasa merah. Gak bisa. Maafin kamu lagi. Ini udah aku berapa kali? Pergi. Aku cari nama kamu lagi. Ini, soalnya aku udah minta maaf sama Tio, tapi dia gak mau maafin aku. Gimana? Gak usah. Wah, bagus dong. Jadi saya ada kesempatan. Cantik dengan ini cahaya mataharinya. Iya nih, wah, kamu mesra banget ya ternyata. Saya suka banget sama kamu. Kamu sama suami kamu gimana tuh? Udahlah, kita balik aja. Perut gue udah sakit nih. Ayo Cik, ke atas. Cik, rambut lu kok kayak gitu, Cik? Bener. Semuanya pada menghindari aku. Sekarang kamu gak ngajakin aku ngobrol. Ini siapa ini? Oh, Nina. Lu jangan mau lu sama cewek itu. Tidak. Yes. Banyak. Dia soalnya banyak. Dari aku berapa? Gua aja 50. Oke, thanks.
finally we all here now. Thanks to God, kita sudah prepare untuk naik perahu untuk menuju Grand Canyon. Ada muridku, Tio. Saya cepat super. Hai. Ini bukan saya yang gerakin. Iya. Hai. Jadi mungkin kita akan siap-siap pasukan untuk menuju Grand Canyon, menikmati keindahan alam di sana. Tapi memang disayangkan tidak bisa berenang ya, padahal itu yang sangat-sangat luar biasa. Lagi terus. Tapi semoga next time akan menjadi perjalanan yang excited. Terima kasih. Bye. Kayaknya
gitu. Nah. Apa rasanya? Habis dapat lagi.
Kasih tapi nggak boleh berenang. Sayang, kenapa nggak boleh berenang? Sayang. Dan tahun depan. Ini rombongan dari SMP Al-Azhar. Mereka menuju ke Green Canyon. Nio, Nio, hey, hai, hai. Halo. Halo. Nio, kenapa takut? Hah? Kenapa takut? Takut. Tidak jawab. Tidak jawab. Where do you go? Kayaknya sih. Ya kita lihat aja nanti. Oke, sip. Oke, di susana lagi ngitemin gitu. Iya. Lagi, Den. Ya, dia di sini. Sedih. Di sana. Dia sedih. Nah, di sini. Ternyata sedih. Harus pergi cuma sebentar. Masa akhirnya mana kita ketemu? Udah jadi lihat ya kan, Pak? Apa? Kita mau kemana ini? Mau dibawa kemana? Buat kita, Mas. Aduh, please deh, Mas.
Terus kok cowok satu masalah lagi sih? Bentar ya. Duh, duh. Upil gue gede-gede ini lagi. Udah lah. Kalau emang kamu memikirkannya seperti itu, aku mau apa lagi? Iya, Mas ya. Enggak, Mas. Aku percaya sama kamu. Masa kamu suka sama Robert, Mas? Apa sih dari tadi setiap orang berbeda? Pada kesempatan ini kita akan menanyakan beberapa pendapat orang-orang anak-anak tentang bagaimana feel mereka ketika mereka sudah melakukan trip. Ini cameo ceritanya bolak-balik. Oke, mulai dari Pak Amsori sebagai gurunya. Silakan Pak Amsori. What is your opinion about our trip? Just Alhamdulillah, fail the trip. Alhamdulillah, the trip is amazing. New moment for my experience. Okay, thank you. Do you have any plans to go here for the second time, maybe with your family? Yeah. Okay. Okay. See you. Okay, now us to our student. Okay. Dinda, come. I want to ask you something. Okay. Ikan, maju tuh. Bu Reni diawasin. Nanti mereka nggak bisa. Oke, Dinda, what about your opinion about this trip? What is your opinion about this trip? Bagus. Ya itu doang. Do you have any plans to come here again? Yeah? Sempat. Now we ask about the boy. Yeah, I see, I know it. Okay. Indah ya. Mana biawaknya buat itu? Oh, tadi mah ada hitam gede. Bagaimana pendapatmu tentang trip kita hari ini? Besok saya habis jadi ngomong apa adanya? Seru. Arvin, tell the truth ya. Bagaimana pendapatmu tentang trip kita hari ini ke Grand Canyon? Seru, tapi ya betul kurang spesial. Kenapa? Ya, karena pulang. Ya nggak berenang sih. Pengen berenang kita. Pengen berenang nggak? Atau Badil? Nggak bisa berenang. Bisa berenang. Oke, sekarang habis Johan. Gimana Jo? Pendapat kamu tentang trip kali ini pakai bahasa Spanyol? Oke, mau kita tanya sama kelompok kita. Udah belum? Oh ya. Mau ditanya? Oke. Saya terus ya. What is your opinion about our trip? Boy. Hey. No swim. Okay. Beda-beda bu, iya, ada yang muda ngaku tua gitu. Karena orang kan ada aja pak ya. Ya walaupun muda bisa jadi udah tua nih bu. What is your opinion? Just say the truth, so everybody will know. Udah yang lain, this is your turn. Udahlah. Apa pendapat kamu tentang trip kita hari ini? Lu gak bisa bahasa Inggris. Biawak is big. Rian is big. Abis is big. Hermi is big. And then? Udah. Hey, I ask you about this trip, not about big and big. Biawak. Assalamualaikum. Jangan diumpetin. Cumi-cumi bahasa Inggrisnya apa? Squid. This is squid atau manis squid. This is fish.
Toya and Sabrina. The great one. Pikirkan yang lain dong. Saya mandor ini makan nimbun-nimbun, saya gubernur Ciamis, kami berdua kalau maluin nih jadi pakai dilap dulu action. Saya Intel, saya gubernur Ciamis mengucapkan selamat bekerja sama kita berdua. Gubernur Ciamis. Saya Udin. Kita berdua.
banyak. Time to visit gua peninggalan Jepang. Let's watch out. Waduh, saya bersihin daun nggak kelar-kelar daunnya. Ampun ini banyak ini. Daunnya nggak kelar-kelar. Saya bingung. Pantat gue seksi nggak tuh, lihat tuh serangan dalamnya kelihatan tuh. Bantuin. Ah, gimana sih? Payah lu semua, mending gue sendiri deh. Aduh, kuping gue sakit nih. Aduh, kayak ada minjolin kita nih. Eh, woi, bantuin gue dong. Ada yang
punya plastik kagak? Ayo, mending kita pulang deh. Aku ingin ketemu sama kamu. Jangan ditunggu nanti aja. Kita kan masih banyak waktu di sini. Tapi di sini sudah mulai gelap. Tapi masih banyak mataharinya. Aku tidak mau hitam. Mari kita pergi. Ya udah kalau gitu kita samperin Pak Ken aja deh. Pak Ken. Aku malas ah. Aku mau main sendiri. Ngapain diikutin? Tuh, tanganku sakit tuh. Pak Ken, tunggu aku. Di sini sakit banget. Udahlah. Hei, jangan tidurin aku. Loh. Oh. Ya. Loncat ya. Hitungan ketiga. Tunggu. Saya mau loncat di belakang, di latar belakang oleh sunset. Saksikan. 1, 2, 3. Ini adalah hasil karya Reddy Anggra ini. Foto loncat saya di latar belakang yang terbaik. Yang terbaik banget. Oke. Ada yang ngeri. Ada yang ngeri. Oh, kita belum foto bareng. Kita. Bertiga dong yuk loncat yuk. Bapak tuh kayak backpacker banget dong. I'm very sorry, I'm just kidding. My name is Korea, I'm sorry. Dan aja sih. Tapi kok tiba-tiba telepon ada yang bunyi ya? Sebel. Dari Ayang. Kita akan meninggalkan Pasir Putih. Kita sudah melihat sunset. Kita juga sudah melihat sunset. Sudah turun dan sekarang kita akan kembali ke dermaga penginapan. Hari ini capek banget tapi nanti malam akan ada acara yang amik pun dan terbukti yang seru banget. Jadi kita harus nonton acara jalan-jalan kita ke Pangandaran.